Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita berada pada bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban ini terjadi beberapa peristiwa penting terjadi pada sejarah Islam. Pada bulan ini umat Islam pernah terjadi pemindahan arah kiblat, yaitu dari Masjidil Aqsa Palestina ke arah Masjidil Haram, yaitu yang berada di Makkah. Pada bulan ini pula surah Al-Ahzab turun. Surat itu berisi tentang perintah bersolawat, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berikanlah salam dengan salam yang sungguh-sungguh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah perintah Allah kepada kaum muslimin, khususnya pada orang-orang yang beriman, untuk sering melakukan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersolawat kita pastinya akan dijauhkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman dalam surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat tadi menunjukkan bahwa sekali-kali umat manusia tidak akan tertimpa azab ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di antara mereka, dan mereka juga beristighfar karena melakukan kesalahan-kesalahan mereka. Pada saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahir sudah meninggal dunia. Akan tetapi pada hakikatnya, ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya sama ketika para sahabat juga berada di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, supaya kita terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, apapun azabnya, apalagi saat ini kita sedang terkena wabah virus corona. Wabah ini sudah melanda sekitar lebih dari 200 negara. Untuk menghindari dari azab ini, atau wabah ini, atau musibah ini, perbanyaklah sholawat dan perbanyaklah istighfar. Karena dengan dua zikir tadi, sholawat dan istighfar, pasti akan dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tentunya didasari rasa takwa.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini pula semua amalan-amalan kita pada setahun penuh diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil 'alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim." Bulan itu bulan yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan itu adalah bulan Sya'ban, bulan di mana diangkatnya, dilaporkan, dinaikkan seluruh amalan-amalan kita pada satu tahun penuh ini, dinaikkan dan dilaporkan kepada Tuhan seluruh sekalian alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amal-amalku, semua amalan-amalanku dilaporkan kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Itu sabda Rasul. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, dan perbanyaklah puasa pada bulan ini. Semoga amalan-amalan itu semua dengan didasari rasa takwa, kita dijauhkan dari adab atau dari cobaan untuk kaum yang beriman, yaitu virus corona ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.